Ah, kisnya ko tahun atas nama Nita Khoi Khadijah, Minta Khadijah. Tahun berapa? Apa tak berlaku lagi? Jalan Marta Masyunan. Ah, Pasar Kepahyang. Atas nama Nita Khoi Khadijah, Minta Khadijah. Ingat satu, Pasar Kepahyang. Kau caknya punya Pasar Kepahyang galo apa? Kelurahan Pasar Kepahyang caknya kau. Jalan Marta. Ah. Kau dibuang, apa memang tidak berlaku lagi, tidak tahu tapi kau caknya dibuang. Dapat aku bagi kau dekat kota sampah. Ingat satu, Pasar Kepahyang. Kau caknya punya Pasar Kepahyang galo apa? Kelurahan Pasar Kepahyang caknya kau. Ah. Pensiunan Kepahyang. Kau dibuang, apa memang tidak berlaku lagi, tidak tahu tapi kau caknya dibuang. Ya, jangan kata. Dapat aku bagi kau dekat kota sampah. Kepahyang. Rosalinda. Jalan Ben. Tidak ada yang namanya kenal di sini, kau punya BPJS kesehatan kau. Hansah. Dekat kau serba yang keramat, keramat paling tahu kapan berlakunya, ngapu dibuang. Karena kau ada dapat yang kata pensiunan Kepahyang. Jadi gini Pak, untuk pendistribusian kartu itu kan kita pencetakan kartu di bulan Oktober 2015. Kalau untuk pendistribusian itu secara bertahap setelah kartu dicetak. Jadi nanti setelah kami cetak dari BPJS Kesehatan, kami serahkan kepada pihak ketiga. Nanti pihak ketiga melalui jasa pengirim itu mereka pendistribusian secara bertahap. Itu bisa diketahui tahap berapa itu 11 kartu? 11 kartu tersebut ini nanti coba kita cek kembali ya untuk di jasa pengirimnya berarti kan? Kita nggak permasalahkan itu ya, karena apa? Karena kalau dia tidak punya kartu juga, ya sekarang bisa koordinasi dengan BPJS, ya mungkin memakai kartu NIC-nya sudah cukup untuk saat ini. Oh, berarti dengan mengecek NIC, kita sudah mengetahui? Sudah bisa kalau misalnya terjadi kehilangan.